Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel aku SJTV. Dalam episod 15 hari tu aku ada share dengan korang DIY untuk buat rating. Hari tu aku buat rating untuk bahagian pop. Jadi kali ni aku nak buat sambungan untuk episod tu. Bagaimana aku nak rate hari ni, aku akan tunjuk dengan korang sekejap lagi. Okay, sebelum kita mula macam biasa, klik like, share dan subscribe channel aku. Jom kita mulakan. Ya, macam yang aku beritahu tadi, untuk sambungan part 2 ni aku nak wrap satu lagi bahagian motor ni. Ni adalah seat asal motor aku. Tapi dia punya cover seat ni hari tu, yang seat cowl belakang ni, aku tak wrap lagi. So hari ni aku nak share dengan korang macam mana cara untuk wrapkan bahagian ni. Okay, agak tricky juga sebenarnya. Yang paling tricky adalah bahagian yang cut out ni lah. Lagi aku tunjuk dengan korang macam mana cara nak buat untuk bahagian seat cowl ni. Aku nak matchkan dengan colour scheme pada tank tu nanti. Warna biru dan ada orange stripe kat tengah ni. Untuk nak buat kerja wrapping ni lagi mudah, kena ada benda ni. Ni adalah heat gun. Aku beli kat Shopee je. Harga lebih kurang dalam RM40. So, ni dia. Selain daripada tu, aku perlukan benda ni juga. Ini adalah knife flex tape. Ini adalah untuk buat stripe atau garisan ataupun apa-apa design yang korang nak pada stiker tu nanti. Nanti aku tunjuk korang macam mana cara nak pakai dia. Untuk kerja potong-potong pula, aku suka pakai art knife macam ni. Sebab lagi accurate dan lagi senang nak buat kerja. Biasa sebelum kita mula nak buat wrapping, surface yang kita nak wrap ni mestilah betul-betul bersih. Korang kena pastikan tak ada pasir-pasir ataupun kesan minyak dekat atas ni. Yang tu nanti akan mempengaruhi kualiti wrapping kita lah. Jadi macam aku sekarang ni, aku nak buka dia punya bahagian sini. Lepas tu aku nak cuci dulu dan keringkan. Lepas tu baru aku akan mula buat wrapping. Ni stiker 79 ni aku akan cabut dulu. Okay, ni tadi aku dah siap cuci dah. Dah bersih daripada debu, daripada habuk, daripada pasir, daripada segala minyak semua. Aku ada stiker biru ni. Dan nanti kat tengah tu aku akan buat satu stripe orange lah. Cuma untuk bahagian orange ni, aku tak nak terus lapikkan orange dekat atas biru macam tu. Jadi aku akan buatkan biru kat belah sini dan tinggalkan satu ruang kosong kat tengah ni. Nanti aku akan letak orange kat tengah ni pula. Sebab itulah aku perlukan knife flex tape ni supaya aku boleh buat line kat sini. Dan nanti bila aku wrap stiker biru kat belah sini, aku akan koyakkan stiker biru tu pakai knife flex tape ni. Tak payah pakai pisau. Sama juga dengan sebelah sini nanti. Dan lepas tu baru aku letak orange kat tengah dan aku akan potong lagi kiri kanan orange tu pakai knife flex tape ni juga. Jadi semalam aku dah siapkan yang sebelah kanan. Hari ni aku nak sambung yang belah kiri ni pula. Sama macam ni juga, aku akan buat satu line kat sini. Dan aku akan wrap belah sini warna biru, orange kat tengah dan yang biru kat belah sini. Jom aku tunjukkan korang macam mana aku buat belah sini pula. Mula memang kena suka dulu, tengok banyak mana korang nak pakai. Cukup ni kot. Okay, dapatkan line yang straight. Ni kalau nak buat kena potong lebih sikit. Selalunya depan stiker ni memang ada plastik cover. Ini untuk pastikan surface stiker tu tak scratch lah ataupun tak rosak. So boleh lah. Kalau korang tengok ni ada, kena ada lebih sikit. Nanti kita nak lipatkan dia ke dalam. Untuk stiker ni korang tak payah nak risau sangat. Sebab walaupun dia dah lekat macam ni, kalau korang tarik lagi dia tak ada masalah. Masih boleh dibetulkan lah. Dia tak rosak, dia nyegam. Jadi aku akan buat dia.
korang rasa macam tak puas hati tu, boleh buka balik. Okay. Oh, pandai aku dah puas hati. Dekat sini, sedikit ni korang boleh tarik dan buat balik. So, maksudnya area sini aku dah okay, dah settle. So, aku boleh move ke area sini pula. Jadi aku dah okey bahagian sini, aku move sikit kat sini dah okey, dah akan move kat sini pula. Sikit je, move sikit-sikit sampai habis. Panaskan dan tarik. Sekarang aku nak kena kemaskan bahagian sini untuk lipatkan ke dalam macam ni. Macam ni lah. Tapi nanti aku akan potong kemasan kat belakang macam sebelah sini juga. Bahagian ini memang ada tricky sikit sebab dia macam muncung macam ni. Kalau tarik lebih dia koyak pula. Jadi kita try. Alhamdulillah. Ok,
Okey, sekarang ni aku happy, jadi aku akan potong kat sini macam aku buat kat sebelah ni semalam. Dan kemaskan dekat dalam ni lah. Lepas tu baru aku potong kat sini. Okay, sekarang masa untuk potong barisan ni. Dan macam tu lah dia potong. Untuk natural step yang lebihan ni. Okay, sekarang aku akan buat stripe orange kat tengah ni. Untuk buatkan garisan dia lurus, so aku macam sekali lagi pakai knife tape ni. Jadi aku punya tujuan adalah untuk warna orange tu akan duduk dekat atas biru ni. Jadi aku letakkan knife tape kat sas ini. Dan tarik je. Dah, settle. Okay, so tak adalah nampak kat bahagian belakang ni yang yang tak berapa nak rata lah belakang ni tadi kan. Tak apa, aku just tutupkan aja. Jadi settle. So kalau korang tengok ni, aku dah matchkan tank punya design dengan back cover tu. Sebenarnya aku tak letak stripe hitam ni, aku tak lekat lagi kat belakang ni. Kalau nak lekat stripe hitam tu pun boleh juga. Kalau korang nak buat sendiri kat rumah DIY untuk buat wrapping untuk motor korang, belilah lah yang aku dah tunjukkan tu. Aku pakai heat gun, ada nak kena pakai knife tape kalau korang nak buat design-design macam ni. Okay, sampai sini je sharing aku untuk kali ni. Dalam part 2 untuk DIY wrapping ni, dalam part 3 nanti aku akan tunjukkan dengan korang. Ini dia wrapping untuk tank, macam mana aku buat dia. Alright, jumpa lagi dalam part 3 untuk DIY wrapping. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel aku. Dan tunggu untuk episod 3, macam mana aku tunjukkan cara untuk wrapkan tank motosikal ni. Okay, bye.